Assalamualaikum Sobat Dibi, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Dibi Aulia. Trouble with love. Nyuci baju, udah kelar, pokoknya pekerjaanku udah kelar semua, tinggal satu pekerjaan yaitu buat konten. Dan kebetulan kali ini aku mau buat konten proses bongkarnya si Pikachu. Kalau kemarin proses muatnya kan pakai kren, kalau proses bongkarnya ini pakai TMC gitu bosku tuh, seperti itu. Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa proses bongkarnya Pikachu kali ini, tonton video ini sampai habis, jangan di skip, jangan lupa juga buat subscribe, like, share, dan komen. Oke bosku, selamat hari Senin dan selamat siang. Oke, kali ini si Pikachu proses bongkar bos. Kita nyampe sini malam, tapi bongkarnya baru siang ini karena tadi pagi kontainer dulu yang bongkar. Jadi kita yang kedua ya pak ya. Kita yang kedua. Kalau yang kemarin itu proses muatnya kita pakai kerennya, ini pakai TMC. TMC. Apa itu? Truk mounted crane. Oh, truk mounted crane. Oh, TMC. Ah, tuh bosku. Nah, bapak yang di belakang tuh bosku. Tazo. Sangga baru mau mandi usku. Dengan selamat bosku. Jadi habis ini kita mau ke Palembang lagi. Karena nanti nyampe Palembang ke sorean, mungkin kita proses muatnya itu besok pagi bosku. Terus nanti kalau emang nggak buru-buru, aku mau beli kasur buat si Pikachu buat tidur kita. Tadi baru satu bosku, baru dua persis yang diangkat. Ini yang ketiga. Kamu nggak mandi? Ini.
Kayak ngangkat tahu ya. Turun lagi yang ketiga barriernya. Jadi ini Pikachu udah kelar bongkar bosku. Mas Angga, oh, surat jalannya udah diterima. Oke bosku, pesan terkirim sesuai aplikasi. Lanjut trip berikutnya. Pikachu udah kelar bongkar, jadi okay. Mundur dulu, cari tempat parkir Mas Angga, katanya mau makan dulu bosku. Yeah.
Oke, bosku. Jadi kita mau makan dulu. Ya, Mas Angga ya? Oke lah. Oke, bosku. Buat kalian yang belum subscribe, ada baiknya kalau kalian subscribe dulu channel aku biar aku semakin semangat buat kontennya. Oke? See you next video. Bye-bye.